Pada Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022, Clarence Seedorf mengumumkan dirinya kini memeluk agama Islam. Kabar itu disampaikan Clarence Seedorf dalam unggahan di Instagram pribadinya, @clarencesidov. Dalam perjalanannya mengenal Islam, Clarence Seedorf mengaku dibantu oleh sang istri, Sofia Makramati. Terima kasih khusus untuk semua pesan baik dalam perayaan saya bergabung dengan keluarga Muslim, tulis Clarence Seedorf seperti dikutip bolasport.com dari Instagram sang legenda AC Milan. Meski kini masuk Islam, pria yang memperkuat AC Milan pada selang 2002 hingga 2012 ini mengatakan bahwa dia tak akan mengubah namanya. Seedorf mengaku akan mempertahankan namanya demi menghormati kedua orang tuanya. Saya tidak mengubah nama saya dan akan terus membawa nama saya seperti yang diberikan oleh orang tua saya, Clarence Seedorf. Saya mengirimkan semua cinta saya kepada semua orang di dunia, tulis Seedorf. Seedorf merupakan legenda AC Milan dan dikenal sebagai gelandang energi selama kariernya sebagai pesepak bola. Pria berpaspor Belanda ini mempersembahkan 9 gelar untuk AC Milan, termasuk 2 trofi Liga Champions. Selain bersama AC Milan, Seedorf juga menjuarai Liga Champions bersama 2 klub lainnya, Ajax dan Real Madrid. Seedorf menjadi manusia satu-satunya yang meraih trofi Liga Champions dengan 3 klub berbeda. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.